Kalau sudah tiba waktu sholat, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasakan. Ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya. Ya. Sholat kan dibuka dengan adzan, ya kan pemberitahuannya. Adzan itu kan panggilan. Ya, atau seakar dengan kata udhun, jamaknya adzan itu telinga, ya panggilan yang sampai ke pendengaran bagi setiap orang yang masih punya telinga, punya pendengaran. Sampai. Terus itu kan panggilan, yang panggil siapa? Muadzin, yang perintahkan siapa? Allah, itu panggilan Allah lewat muadzin. Ya, yang panggil Allah lewat suara muadzin. Nah, sekarang saya katakan begini, misalnya Anda, Andi misalnya, Andi dipanggil Allah, artinya apa? Hah? Dia telah dipanggil yang maha kuasa. Suneo telah dipanggil oleh yang maha kuasa, bisa. Artinya apa? Lah kembali kepada Allah, artinya apa? Wafat, Joni. Wafat. Wafat. Jadi bayangkan ketika dipanggil dalam setiap azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Allah panggil saya. Bagaimana kalau saat ini menjadi sholat saya yang terakhir? Karena itu dalam setiap kesempatan sholat berjamaah, biasanya imam diajarkan untuk menyampaikan pada makmumnya. Bukan cuma istau, istaqimu, tapi juga ada kalimat, sallu salatal muwadda'. Sallu salatal muwadda'. Ya, apa itu? Sholatlah Bapak Ibu sekalian, dan rasakan di sholat terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam sholat kita. Kalimat ini terambil dari isyarat firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-46 dari ayat 45-nya sampai 46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 46-nya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau kamu pengen khusyuk salatnya, rasakan, bayangkan bahwa kamu itu sedang menghadap Allah, akan menghadap Allah, bahkan ya sedang menghadap Allah, kalau perlu rasakan. Ya wa annahum ilaihi raji'un. Eh kalau Anda nih malam-malam, kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ilaihi raji'un, kebayang apa? Meninggal kan? Maka ini kalimat memberikan isyarat, kalau pengen khusyuk rasakan, ini mungkin sujud terakhir. Bagaimana kalau dalam ruku diwafatkan, dalam sujud diwafatkan. Dan ternyata ayat ini bukan hanya ayat yang tersurat, tertuliskan di mushaf, tapi sekarang tampak, bisa dilihat di YouTube, di video-video misalnya. Tampak sekarang CCTV. Ada orang sujud tiba-tiba meninggal, ada orang berdiri wafat dalam sholat. Jadi kalau ayat ini sudah tampak dalam kehidupan dan direkam, disebarkan viral, Anda belum sadar juga. Dengan cara apa lagi mesti diingatkan?